Yo, halo semuanya. Semoga dalam keadaan baik-baik aja, dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah, di depan saya sudah ada dua motor dengan tipe ban yang berbeda. Nah, yang satu adalah produk lokal dan yang satu adalah produk asal Italia, tepatnya di Milan. Nah, yang untuk FDR MP27 itu asli ya, produk Indonesia dan brandnya juga dari Indonesia. Kalau yang untuk Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 itu, nah dia itu brandnya asal Italia yang diproduksi di Subang, Jawa Barat. Jadi walaupun yang satu produk lokal, yang satu produk import, nah kalau produksinya tetap ya di Indonesia. Nah, buat kalian yang bingung nih, mau pilih FDR yang brand lokal atau Pirelli yang brand dari Italia. Nah, saya akan bikin makin bingung karena masih ada satu lagi, yaitu brand asal Indonesia tapi mereknya itu adalah IRC dengan tipe IRC Pesti. Nah, IRC Pesti maupun FDR maupun Pirelli yang saya sebutkan barusan, nah itu semuanya sudah sering ya dipakai di ajang balap road race. Nah, untuk ban FDR MP27 itu ada yang ukuran ring 17 sama ring 14. Jadi buat motor matic juga ada. Nah, untuk ban Pirelli ini dia ada ukuran 90/80 dan ada juga ukuran 100 per berapa gitu, saya lupa, tapi intinya ring 17 sama ring 14 juga ada. Nah, kalau untuk ulir atau bagian kembang, saya lebih pilih ke FDR MP27 karena dia itu lebih simple ya. Jadi kesan ban balapnya itu lebih kerasa di FDR MP27. Nah, buat kalian yang masih bingung mau pilih Pirelli atau FDR, kalian pilih aja yang paling ganteng menurut kalian, karena kalau secara kualitas kedua ban ini itu udah sering dipakai di ajang balap resmi ya. Jadi kalau untuk kualitas ini, kedua ban ini sudah tidak diragukan lagi, tinggal kalian sesuaikan aja sama keinginan kalian. Nah, kalau saya lebih pilih ke FDR MP27 karena dia kembangnya lebih simpel. Itu aja di video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.